Memang dia juga memang kad kecil saya. Memang kad kecil sebelum tu boleh boleh last dia saya kecil ni. Apa benda kau orang buat ni? Tapi bos sudah keluar. Okay, I'm supervisor. You supervisor, you tak tahu dulu lah. No, kalau I ikut awak SOP. You punya SOP, bullshit punya SOP. You jangan tunjuk saya SOP. Sebelum tu boleh, sekarang tak boleh. Double standard ke apa? Eh, kalau air short, kenapa cup sama? Kalau bau sama je. Kau panggil kau punya bos ke sini? Kalau baby pun sama. Kami tahu kau sini. Memang dia cup kecil, miss. Cup besar ke cup kecil ke? Kami kau punya bos ni. Sorry, sir. I'm very sorry. Siapa dia? Kau ingat apa? Kau ingat apa? Siapa? Anak lo. Nak judge tapi nak tahu cerita dulu apa yang diorder and sebagainya. Okay, hai korang. Saya post video tu bukan untuk korang judge dia lah. Just nak kongsi perasaan barista yang lain juga. Asalnya dia order espresso. Sorry, hot americano. Okay. First, I buat kerja kat belakang. My barista dah siap and then pick up the order lah. Customer pick up. First, dia tanya dengan my barista. Kenapa cup kecil? Then my barista jawab lah. Memang cup kecil. Okay. So, after tu, kita orang start dengan morning meeting. Okay. Macam Zeus Coffee, kita orang memang akan every morning ada morning meeting lah. Okay. Dengan record just bagi dekat kita orang punya orang atas. Lepas tu, tengah saya record, dia datang lagi sekali. Dia tanya kenapa memang cup kecil. So, saya pula jawab, memang cup kecil. Pada americano, kita orang memang dah standard kan dengan cup kecil. Kita orang bukan macam outlet lain, I mean kopi lain yang ada cup jenis venti. Saya rasa nak marah tapi saya cuma barista. Okay. Saya still barista jugalah walaupun supervisor, tapi saya tahulah perasaan as barista tu macam mana kan. Kita dah hadap ramai customer. Then bila tu dia mengamuk sebab I cakap memang cup kecil. Then dia kata pula dia dah pernah beli dapat cup besar. Saya macam okay tak apa, saya minta maaf juga. Saya cakap okay sorry kalau awal barista pernah bagi you cup besar. Tapi saya percaya sangat dengan barista saya yang lain tak pernah pun kita orang ajar dia orang cup besar. Memang cup kecil saja. Okay, beza dia pun lah. Korang datang lah Zeus tengok sendiri cup besar dengan cup kecil. 12 oz dengan 16 oz tu je. And then dia kata pernah dapat. So I say sorry. Kalau my barista pernah bagi you cup besar. Tapi punya kita punya standard ikut SOP. So tu yang tu you guys boleh tengok sendiri video tu yang dia marah balik. Dia marah balik macam tu. Dia buka pintu dia keluar macam tu je. And then saya ambil phone capai. I call my manager terus lah. Sebab saya tak tahan. So saya call manager. Manager so saya tenangkan diri dulu. And ya, saya saja nak post. Tu je. Saya cakap saya nak viral kan kan. Sebenarnya saya nak kongsi perasaan je. Yes. Siapa-siapa yang kerja F&B pun, saya tahu perasaan dia marah bagaimana. Macam 2 hari ni maybe ya tengah Chinese New Year. And I know diorang punya... Tak tahu nak cakap apa lagi.